beberapa hari yang lalu kan dibawa ke rumah sakit umum, terus hari apa itu disuap, terus tadi pas meninggal itu ada sudah keluar nih keterangan bahwa yang almarhum ini COVID. Mungkin ada riwayat penyertanya, Pak? Untuk riwayat penyertanya ya ada riwayat penyertanya, makanya hari apa itu dibawa ke rumah sakit umum terus disuap itu. Terus sejauh ini, Pak, sudah berapa warga yang terkonfirmasi COVID meninggal di daerah kita? Untuk warga yang terkonfirmasi COVID yang meninggal di wilayah Kecamatan Wonomulyo itu memang cukup banyak, karena ada sekitar sudah 29 orang. 29 ya? Ya, yang meninggal. Ini di dua puskesmas, saya puskesmas Wono dengan puskesmas Kebun Sari. Sejauh ini masih ada yang jalani perawatan mungkin, Pak, atau isolasi? Iya, masih banyak sebenarnya yang saat ini masih menjalani rawat, baik itu rawat di rumah sakit umum ataupun rawat mandiri masih ada. Kira-kira langkah apa ini yang dilakukan? Oh iya ya, rencana kami dari Satgas akan berjalan seperti biasa, berjalan ke masyarakat untuk memberikan semacam pengertian kepada masyarakat agar menjalankan hidup sehat. Terus untuk keramaian sendiri, Pak? Pesta-pesta? Untuk pesta, ini kan kita kayaknya sudah level 3 ya, level 3. Zona merah, Pak? Ya, apalagi kita di Wonomulyo ini masih sudah zona merah. Kemarin ada info bahwa Wonomulyo atau Polman ini sudah zona merah. Jadi nanti kita akan koordinasikan dengan tim Satgas Kabupaten. Dalam hal ini juga saya akan berkoordinasi dengan Bapak Kapolsek. Kalau inisialnya tadi almarhum siapa? Haji WA. Haji WA. Usianya berapa? Mungkin lebih dari 60. Asal dari Desa Sidorejo. Sempat berapa hari dirawat di rumah sakit? Mungkin saya tidak terlalu ini kok berapa harinya. Yang jelas saya tahu dari tadi ini kebetulan ada keluarganya ke kantor menanyakan bahwa Pak ada orang meninggal, Pak, mau dimakamkan di Sidorejo. Begitu. Oke.